this special day. Our hearts are full of pleasure. A day that brings the two of you close together. We're gathered here to celebrate a moment you'll always treasure. We ask Allah to make your love last forever. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. You'll share all your joys through hardships, support each other together, worshiping Allah, seeking His pleasure. We pray that He will fill your life with happiness and blessings, and grant you kids who make your home filled with laughter. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, 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 Barakallahu lakuma wa baraka alaykuma wa jama'a baynakuma. الله صلي وسلم على رسول الله الله تب علينا الله ارضى عنا الله اهد خطانا على سنة نبينا. Let's raise our hands and make dua like the Prophet taught us. And with one voice, let's all say, say, say. Wahai Riko Rezeki Masih, iya Pak. Aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Santi Lestari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp162.012 tunai. Aku terima nikah Santi Lestari dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan uang sebesar Rp162.012 tunai. Sesudah akad nikah ini, saya, Riko Rizki Masri bin Haji Masri Idin, berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan menempati kewajiban saya sebagai seorang suami dan akan saya pergauli istri saya yang bernama Santi Lestari binti Munadi Silegan dengan baik, muasarah bin Mahmud, menurut ajaran syariat Islam. Selanjutnya saya membaca sirat ta'alik atas diri saya itu sebagai berikut.
Sewaktu waktu, satu, meninggalkan istri saya 2 tahun berturut-turut. 2, atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, atau saya menyakiti badan atau jasmani istri saya. 4, atau saya membiarkan atau tidak memberikan istri saya 6 bulan lamanya. Kemudian istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar 10.000 rupiah sebagai iwak atau pengganti kepada saya, maka jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwak itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, CEPI, Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariat untuk Ukhuwah Ibadah Sosial. Pekanbaru, tanggal 6/1/2012. Saya suami yang berjanji Riko Rizki Masri, suami dari Santi Lestari. Semoga jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Dah.